Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan PDL Channel. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya kepengen mengajak teman-teman untuk mengunjungi sebuah agrowisata di daerah Miri, yaitu bernama Agrowisata Sejahtera Mandiri, di mana di tempat wisata ini menyuguhkan sebuah konsep agrowisata, juga ada taman bermain dan juga ada kolam renang, dan juga tidak kalah menariknya sangat cocok buat tongkrongan anak muda. Seperti apa situasi dan suasana dari Agrowisata Sejahtera Mandiri? Ikuti videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan atau baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Agrowisata Sejahtera Mandiri berada di Dusun Geneng Sari, Desa Bagur, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, teman-teman ya. Agrowisata ini menawarkan destinasi wisata yang cocok untuk rekreasi dan edukasi bagi anak. Lokasinya tidak jauh dari Gunung Kemukus, teman-teman ya, cukup ke arah barat sejauh kurang lebih 1 km, teman-teman sudah akan sampai di Agrowisata Sejahtera Mandiri ini. Objek wisata ini menempati lokasi lahan seluas kurang lebih 2 hektar yang tadinya itu merupakan lahan kosong, teman-teman ya. Kemudian oleh yang punya lahan yang merupakan warga setempat kemudian disulap menjadi objek wisata edukasi dan rekreasi keluarga, juga tempat nongkrong bagi anak-anak muda. Agrowisata Sejahtera Mandiri buka setiap hari, teman-teman ya, yaitu mulai pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan untuk harga tiket masuknya sendiri, teman-teman cukup merogoh kocek Rp5.000. Teman-teman sudah bisa menikmati segala fasilitas yang ada seperti outbound, gathering, camping, karaoke, dan masih banyak lagi fasilitas lainnya yang teman-teman bisa nikmati di objek wisata ini. Berwisata di Agrowisata Sejahtera Mandiri ini tidak akan membuat teman-teman merasa bosan, karena banyak atraksi menarik seperti taman bermain, kemudian kolam renang. Selain itu ada juga taman kelinci, kemudian kebun sayur, kebun buah, kemudian ada spot foto yang menarik, dan tidak kalah tentunya ada resto dan angkringan. Serta setiap hari Minggu ada hiburan live musik gratis. Dan lokasinya itu sangat sejuk dan asri, teman-teman ya, karena tempat wisatanya itu berada di outdoor, jadi sangat cocok dinikmati dari kalangan anak hingga dewasa. Untuk tempat pemesanan
makan dan minum itu berada di bagian depan setelah pintu masuk, teman-teman ya. Tersedia beberapa jenis menu tradisional yang bisa teman-teman pesen, seperti pecel jamur, kemudian soto ayam kampung, ada ayam atau nila yang bisa di request dengan masak digoreng atau dibakar. Dan menariknya harga makanan sendiri itu cukup ramah di kantong, teman-teman ya. Mulai dari 15.000 hingga 25.000. Dan untuk minuman sendiri itu harganya kisaran 4.000 sampai 5.000 saja, jadi sangat terjangkau. Dan di tempat ini itu juga banyak dijual aneka cemilan dan jajanan anak. Bagi teman-teman yang datang membawa kendaraan, teman-teman tidak perlu khawatir karena lahan parkirnya itu cukup luas, teman-teman ya. Juga terdapat masjid yang berada tepat di lokasi wisata sehingga pengunjung tidak perlu repot-repot lagi jika hendak menunaikan ibadah sholat. Juga tidak lupa di tempat wisata ini juga terdapat fasilitas kamar mandi kecil yang berada di area parkir, juga ada di dalam agrowisata sendiri. Oke, saya rasa sekian dulu jalan-jalan kita pada kali ini, yaitu mengunjungi sebuah agrowisata sejahtera mandiri yang berada di Desa Mbagur, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, yang hanya berjarak 1 km dari Gunung Kemukus. Sampai ketemu pada jalan-jalan saya berikutnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.